Hal yang pertama kalian lakukan adalah menginstal aplikasi Dana di Play Store. Ketika sudah menginstal, seperti di layar handphone saya ini sudah ada aplikasi Dana. Langsung saja kita klik aplikasi Dana ya. Buat kalian yang belum memiliki akun Dana, silakan kalian login dan langsung mendaftar. Nah, di sini sudah muncul berbagai fitur dananya. Di sini ada beli pulsa, saldo digital, reward gains, emas, listrik, digital voucher, dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan tampilan seperti ada emas ya, buat kalian yang ingin beli emas di lewat akun Dana ya, kalian harus memiliki akun Dana premium ya, seperti akun saya ini ya. Di sini saya sudah memiliki akun premium. Oke. Nah, kali ini aku ingin memberikan cara untuk membeli kuota atau data melewati aplikasi Dana. Ketika tampilan di handphone kalian sudah seperti ini, langsung kalian klik di menu pulsa dan data ya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sini ada nomor handphone ya, ada pulsa dan paket data pilihannya. Jika kalian ingin membeli pulsa, kalian langsung di sini kalian bisa masukkan nomor handphone ya, nomor handphone kalian, atau kalian yang ingin berjualan bisa melewati memasukkan nomor handphone pembeli kalian di sini. Nah, contohnya ini udah ada nomor handphone, langsung kita klik aja seperti ini. Nah, kita sudah ketika sudah klik seperti ini akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian ingin membeli pulsa, kalian klik di sini. Ya, harga pulsanya pun terbilang murah dibandingin aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, jika kalian ingin membeli data, kalian langsung klik di sebelah kanan sini. Ya, sini udah ada data. Dan kalian tinggal pilih aja datanya, mau pilih data yang mana aja. Nah, buat kalian yang ingin berjualan pulsa, berjualan data, kalian bisa menggunakan akun Dana ini ya. Di sini juga terbilang harganya lumayan relatif murah dan sangat terjangkau. Oke guys, sekian video kali ini dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian lakukan sendiri. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar selalu memberikan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.